Pemirsa, menjelang new normal, gugus tugas Kecamatan Kabat siap memberi pelayanan terbaik sesuai protokol COVID-19. Di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi melakukan persiapan demi memberikan pelayanan publik yang maksimal Kamis pagi. Persiapan menjelang new normal di Kecamatan di Kabat, gugus tugas COVID-19 melakukan persiapan didampingi Kapolsek Kabat AKP Supriyadi SH berserta jajaran Forpimka Kecamatan Kabat serta beberapa staf kecamatan. Sehingga memakai pakaian lengkap APD dan seluruh staf memakai face shield guna untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Sementara itu, Susanto Widowo, MM selaku Camat Kabat menyampaikan. Persiapan ke layanan new normal. Jadi layanan new normal kita laksanakan sesuai dengan standarisasi protokol COVID sehingga upaya ini diharapkan ada kesadaran timbal balik kepada warga masyarakat untuk mematuhi protokol COVID sehingga semua ini bisa sesuai harapan. Yaitu apa? Sesuai harapannya apa? Dengan adanya pandemi COVID ini, masyarakat bisa memahami cara pencegahan. Jadi tetap melaksanakan kegiatan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menggunakan masker, bila mana jalan, hindari kerumunan, olahraga cukup, juga konsumsi makanan sehat. Harapannya semacam itu, sehingga semua secara bertahap bisa kembali normal, itu harapannya. Untuk staf yang pakai alat APD lengkap itu seperti apa? Untuk staf menggunakan standar APD itu bagi yang bersentuhan langsung dengan warga, layanan yang bersentuhan langsung dengan warga, petugas perekaman, juga yang ada di garda depan. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya, COVID ini segera berakhir dan semua kembali normal seperti sedia kala. Sesuai surat edaran Bupati menjelang new normal yang akan dimulai tanggal 5 Juni untuk pelayanan publik dengan tata cara baru bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan surat-surat tetap mematuhi standar COVID-19 agar selalu melakukan pola hidup sehat, disiplin mencuci tangan serta wajib memakai masker jika keluar rumah. Protap kesehatan COVID-19 sudah dilakukan oleh masyarakat yang selama ini datang mengurus keperluannya. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.